Pasukan Xenia terus menyerang para sayap kanan Ukraina. Dalam laporan terbaru, pasukan Xenia mencoba melakukan pembersihan Nazi nasionalis Ukraina ataupun bandera di Republik Rakyat Luhansk. Mereka bertempur tanpa menggunakan alat pelindung kepala, hanya rompi anti peluru yang melekat pada tubuh. Sesekali mereka menghindar dari serangan tembakan balasan. Misi tempur yang dilakukan disebutkan merupakan sebuah fragmen dari pekerjaan pasukan khusus Xenia ke arah Slavia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!